habis tu. Tapi dia main tanya personal lah. Ustaz, makcik, ah, dah sebut makcik kan tu ialah kan, makcik ni buat kuih, buat biskut, biskut makcik laku. Jadi adalah bila orang duk beli-beli ni, dia pun main tanya kat makcik resipi. Makcik tak habang lah sebab makcik buat jual. Eh, kalau makcik habang kat mereka, mereka dapat, mereka buat sama jadi macam makcik, mereka pun jual, rugilah makcik. Ustaz, makcik ni dikira menyimpan ilmu ke? Nak jawab ke mana, tuan? Dari segi apa yang kita faham, kelebihan yang Allah bagi kat kita, Allah suruh kita kongsi. Kongsi tu akan membawa rahmat. Lalai kita bercakap atas apa yang kita sebutkan, kata macam ni lah makcik, kerana Allah makcik bagi. Makcik niat mudah-mudahan makcik bagi ni, Allah Ta'ala akan berikan balas kebaikan yang lebih baik kepada makcik dengan cara yang lebih baik. Mungkin dengan makcik bagi, mereka buat, mereka akan dapat keuntungan. Keuntungan mereka tu, makcik ingat makcik tak dapat apa? Sebab makcik dah memberikan satu benda yang baik, penuh ikhlas kepada mereka. Pertama, kalau sebab mereka buat, mereka punya laku, makcik punya kurang laku, makcik jangan usah hati. Kau Allah ganti dengan benda lain. Makcik nak Allah ganti dengan duit ke? Allah ganti makcik dengan syurga. Saya pancing ayat aku tu. Dia tahu, makcik nak syurga. Kalau makcik nak syurga, apa ilmu makcik ada, makcik bagi ya ke orang. Yang itulah jalan syurga makcik. Senyum makcik tu, baik Ustaz, terima kasih. Saya pun terlepas, makcik tu pun balik. Tapi itulah tuan-tuan. Sebab Allah jadikan kita dalam keadaan pelbagai tau. Tak semua orang dia menguasai semua benda. Sebab tu kita saling memerlukan antara satu sama lain. Sehinggakan Allah ingatkan kita bahawa sebagai seorang Islam, sebagai seorang yang beriman, yang menyembah Allah, hidup kita ni atas ikatan persaudaraan. Jangan senang-senang nak bergaduh dengan orang lain sebab kita memerlukan orang lain. Saya mungkin boleh duduk di sini pumpang-pumpang tuan sejam dua jam. Tapi kalau saya sakit, saya tak mampu nak sembuhkan sendiri. Selain daripada berdoa dengan Allah, saya kena ikhtiar, saya kena cari orang yang boleh bagi bantuan untuk saya sembuh. Dah sembuh, nak pergi kerja, tengah-tengah jalan kereta tiba-tiba terberhenti. Saya takkan tahu apa punca kereta saya berhenti. Boleh tekat buka bonet depan tu ialah tekan signal dua tepi tu. Hak tu lah saya boleh. Boleh tengok, datang apa ni, apa masalah pula. Saya kena cari orang yang boleh selesaikan masalah saya. Mana kata, ilmu ni Allah tak bagi kat semua orang, semua benda yang sama. Even orang yang ambil PhD, tuan-tuan, walaupun kita kata dia ada doktor, dia atas satu aliran dia saja. Tuan-tuan setuju ke tak? Sebab dia ada tesis atas tajuk dia. Dia mungkin buat tesis berkenaan hadis. Dia terer dah buat fiqah? Belum tentu. Dia pandai dah buat akidah? Belum pasti. Sebab keadaan begitulah. Kita ada kelebihan, ada kekurangan, yang mana kita hendaklah saling bergantungan antara satu sama lain. Barulah ilmu ni dapat disetarakan. Kita ada apa, kita sampaikan. Orang ada apa, orang berikan. Barulah masing-masing akan mencapai kebahagiaan.